Menteri Investasi Kepala BKPM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia Kamis pagi 10 Agustus 2023 mengadakan peninjauan ke Pusat Pelayanan Publik Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Riau yang berada di Komplek Kantor Gubernur Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Menteri Investasi Kepala BKPM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia Kamis pagi 10 Agustus 2023 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di Pusat Pelayanan Publik Provinsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Riau yang berada di Komplek Kantor Gubernur Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil didampingi oleh Gubernur Riau Haji Samsuar dan Kadis DPM PTSP Riau Helmide langsung meninjau Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau. Dalam peninjauannya, Menteri Bahlil menerima informasi terkait dengan pelayanan publik ini disampaikan oleh Kadis DPM PTSP Riau, Helmi D. OSS-nya di mana? OSS, Kabupaten 2, jadi karena ini mandiri kita siapkan, Pak. Kami nyiapkan aku di sini, okay. BPOM di sini, SNI di sini, halal di sini. Okay. Integrasi sudah dapat. Sekaligus. Oh. Khusus untuk UMKM. Karena SNI kan pada dasar pada aspek itu ada pembiayaan. Ini tanpa pembiayaan. Bagus. Karena rakyat kecil itu di sini. Mereka merasa kehadiran pemerintah. Mitra kita sudah 728 dengan nilai yang kita mitrakan Pak sesuai dengan peraturan Bapak. Kita mitrakan dengan nilai 29 miliar. Perusahaan dengan UMKM. Ya maksudnya saya bikin UMKM yang berbuka. Yang saya bikin masih masuk. Itu kolaborasi dengan UMKM. Yang menentukan UMKM-nya siapa? Menteri Bahlil yang didampingi Gubernur Riau Haji Samsuar dan Kadis DPM PTSP Riau Helmi D serta rombongan mendapat penjelasan tentang pusat pelayanan ini bahwa di tempat ini sambil menerima pelayanan juga tersedia pustaka mini dan tempat bermain anak serta tempat ibu-ibu yang menyusui anaknya saat mengurus perizinan dan keperluan pelayanan lainnya di tempat ini. Susah nggak di sini?
kita pandu. Kalau mereka ngisi kita pandu, yang tidak ngisi kita pandu. Kita juga punya sistem beberapa hal yang mau PDF dengan Android, mereka mau izin kepastian siapa dilayani, izinnya pada pukul berapa. Oh, sistem kita buat. Ini yang membuat perputaran ekonomi. Iya. Jadi kalau izin dikasih cepat, ekonomi itu jalan. Tahun lalu saja investasi kita, kita kan nomor 5 nasional, 50.848 aja sudah total. Iya. EW ini juga kita PNBR nomor 2 nasional. Iya, nomor 2. Tidak ada sisi bantuan yang kita maksud tadi, mereka tidak ngerti dan kita pasti kita semua dampingi ya. Menteri Bahlil juga sempat melihat potensi Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau dalam video yang ada di ruangan pelayanan publik ini yang dapat dilihat oleh semua pengunjung. Desnya dari pusat itu ada di pintu kan? Dulu ada Pak, setelah investor kontak kami yang makai kami biayai. Oh, PBD biayai. Tetap orang yang sama. Tapi orang yang sama. Orang yang sama. Karena mereka sudah terlatih. Okay. Dan kita fasilitasi untuk mereka yang head desk dari tadinya mereka tetap khusus. Oh iya. Tinggi. Oh, nggak sadar kulit di klinik kita. Ini klinik KPM. Nah ini Pak yang Bapak maksud tadi yang dari awalnya dari pusat kontak. Jadi kita pakai. Pada kunjungan kali ini, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil juga merasa kagum atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau, termasuk adanya klinik BKPM. Iya, kami punya klinik, Pak. Di lain nggak ada punya klinik. Di sini juga halal BPOM BSN.
Selanjutnya, Menteri Bahlil meninggalkan Pusat Pelayanan Publik Provinsi Riau menuju ke Gedung Serbaguna Politeknik Kaltek Riau untuk mengikuti rangkaian acara pemberian nomor induk berusaha NIB pelaku UMK perseorangan oleh Menteri Investasi Kepala BKPM.